Yakub akhirnya harus melarikan diri terhadap Esau, dan Ishak melepaskan berkat untuk Yakub dan memberi pesan agar ia pergi kepada saudaranya Laban untuk mendapatkan istri di sana dan jangan mengambil dari orang-orang Kanaan. Yakub yang diberkati dengan kambing domba, dia pergi dengan miskin. Yakub yang diberkati dengan pemerintah, tapi dia menjadi budak. Dan pada perjalanannya, di tengah-tengah perjalanan, pada waktu dia ada di Betel, Tuhan menjumpainya lewat mimpi. Tuhan memperbaharui perjanjiannya kepada Abraham, Ishak, dan kemudian turun kepada Yakub. Dan perjumpaan ini mengubah perspektif Yakub. Yakub penipu berjumpa dengan Allah. Karena itu, hiduplah dalam anugerah Allah. Anugerah Allah itu tetap ada dalam kehidupan kita. Salam kerajaan Allah, Tuhan Yesus memberkati.